Hi guys, okay, kali ni saya nak share sikit pasal Shopee. Saya baru perasan yang Shopee ni dia ada buat Shopee Shake untuk bulan 11 punya. So yang ni ada, saya terperasan dia ada pop up ikon Shopee Shake kat sini. So saya tekan kat sini. Okay, coin untuk dapatkan coin kita kena shake lah. So saya akan tekan start. Okay, sedia untuk shake. Aduh, lenguh pula. Okay, saya dapat coins you won 12. Dia ada sekali sahaja untuk 11 Shopee Shake. So saya akan tekan my session result. Okay, ni dia punya ni. Congrats, you play one time. So untuk satu session sekali sahaja. Okay, jom tengok apa benda Shopee Shake ni. Saya tak tengok detail lagi. Okay, kalau tengok dekat atas ni, dekat banner dia. Okay, nampak tak? 11-11 watches day. Tekan kat sini. Okay, ini dia, dia cakap RM4 million vouchers up for grabs. So ni ada free shipping daripada RM11. Shopee Shake dia ada 1.1 million untuk dibagi. Shocking sale from RM1. Okay. Shopee Shake. Okay. Free shipping tak kategori. Sekejap. Mana dia ada mention tak bila? Sampai bila dia punya ni lah. Panggil apa ni? Today voucher this. So, saya tak tahu apa benda ni. Sebab saya perasan benda ni kan. Sale, big sale. Ni Shopee Shake. Okay, ni dia. Sorry. Okay, ni dia. Shopee Shake. Tengok atas ni ada. Atas ni dia tunjuk 25 Oktober sampai 14 November untuk Shopee Shake ada 1.1 million ringgit coins dengan price to be won. So ini dia cerita how to play. Tadi saya dah tunjukkan play button, boleh invite friends. Yang invite friends ni korang boleh invite 30 minit sebelum ni lah. Masa untuk Shopee Shake ni. Okay, ni dia. Shopee Shake calendar. Dia ada mention kat sini. 25 Oktober. Dia ada pukul 11 pagi, 1 PM dengan 11 PM. So, korang boleh kumpul lah coins. Coins untuk diri sendirilah. Untuk kadang coins ni boleh kita dapat untuk tolak ni lah, dapat diskaun masa beli ni lah, beli barang yang nak beli. Okay, so ini sahaja daripada saya untuk saya sharekan mengenai Shopee 11 big sale untuk 25 Oktober sampai 14 November. Okay. Ini saja daripada saya. Terima kasih.